Pak dokter, tolong sembuhkan si Upin ya Pak dokter. Dia terkena kutukan. Ya Pak dokter, apakah kalian bisa menyembuhkan si Upin yang terkena kutukan menjadi hulak ini? Waduh, gimana ya? Ini kena kutukan ya, harusnya dibawa ke dukun bukan ke dokter. Kami gak ngerti. Iya nih, ini apa yang harus kita lakukan? Kami gak ngerti apa-apa soal kutukan. Aduh, gimana sih? Aduh, kami gak tahu lagi harus kemana, Pak Dokter. Ayo cepat sembuhkan si Upin, Pak Dokter. Aduh mbak, itu mobilnya jangan dibawa ke dalam rumah sakit dong. Aduh gimana sih mbak ini? Mobilnya taruh di luar. Ah, aduh. Baiklah, sepertinya aku tahu siapa yang bisa menyembuhkan si Upin. Ayo Ultraman Daina, kita panggilkan Ultraman King ke sini untuk menyembuhkan si Upin. Wah, kamu benar juga Ultraman Zero. Tidak terpikirkan dari tadi ya. Baiklah, kalau begitu ayo kita panggil Ultraman King ke sini. Ya, ayo kita naik si Bumblebee saja. Bumblebee, antarkan kami ya ke Ultraman King. Oke, Ultraman Zero. Baiklah, ayo Ultraman Daina naik. Ya, mundurin dulu dong. Ya, sorry. Oke, naik. Oke. Maju dikit, oke. Hop. Oke, let's go. Oke, kalau begitu, kita berangkat. Ayo, Bumblebee, mundur. Oke. Oke, let's go, Bumblebee. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Krisna Sugilar. Di video kali ini kita akan main game GTA 5 lagi ya. Oke, dan sekarang kita akan pergi menuju ke tempatnya Ultraman King, guys. Kenapa ini? Aduh. Ya ampun, mobil kita malah hancur, teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, guys, mobil kita sudah sampai di markasnya si Ultraman King. Waduh, hancur lagi mobil kita, teman-teman. Oke, kita mundur. Ini dia, teman-teman, markasnya. Oke, itu dia Ultraman King-nya. Oke, kita sudah sampai. Ayo keluar. Wah, rupanya ada kalian. Ada apa nih, Ultraman Zero, Ultraman Daina? Tumben sekali datang ke sini. Ini Ultraman King. Kami meminta bantuanmu untuk menolong si Upin yang terkena kutukan. Apa? Si Upin terkena kutukan? Kutukan macam apa emangnya, Ultraman Zero, Ultraman Daina? Ya, si Upin terkena kutukan, berubah menjadi hulak, dan sekarang dia tidak sadarkan diri. Begitu. Ya, Ultraman King, tolong bantu si Upin supaya dia bisa sembuh dan kembali normal seperti biasanya. Oh, begitu ya. Oke. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang juga. Aku akan menyembuhkannya. A few moments later. Wah, rupanya seperti ini ya. Aduh, kasihan juga si Upin. Dia berubah menjadi hulak raksasa. Iya, Ultraman King, selamatkan si Upin adikku. Cepat. Ya, sabarlah Karos. Aku akan menyembuhkannya sekarang juga. Baiklah, bersiaplah ya Upin. Ya.
Kembalikan si Upin seperti semula. Aduh, kenapa ini? Kenapa aku tiba-tiba ada di sini? Aduh, kepalaku pusing. Upin, akhirnya kamu sudah kembali lagi, Upin. Syukurlah. Wah iya, Upin, kamu sudah sembuh dan sadar kembali seperti biasa. Hore, hore, hore. Wah, Ultraman King memang luar biasa. Dia benar-benar hebat ya. Later. Skibidi.
Oke, skibidi, skibidi. Oke, teman-teman semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya ya. Oke, buat kalian yang belum like, comment, share, and subscribe, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa di komen, oke? Oke, teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.